teman-teman. Kali ini kita main di mana teh? Di Wahana Alam Parung. Nah, di mana itu? Di Kabupaten Tasikmalaya. Mau lihat ada masjidnya bagus tuh. Ini ada di paling atas nih. Nah, ini pas pintu masuk teh. Iya, lagi ada musik live dari artis siapa nih? Gak tahu. Ramai banget ya teh ya. Nah, sekarang kita menuju ke atas nih, mau ke mana? Ke kolam renang. Ada zoo-nya juga di atas, ada bonbin. Apa bonbin? Kebun binatang. Yuk ah, kita cari tempat dulu buat berenang. Pemandangannya indah sekali ya teh. Kita ternyata ada di atas gunung. Wah, masya Allah indahnya. Siapa ini? Teh Una. Tuh, seger banget cuacanya. Padahal ini teh siang. Jam 1:30 ya teh ya. 1:30 siang. Harusnya sih panas, tapi ternyata sejuk. Iya nih, Sakina udah gak sabar. Pengen apa? Pengen berenang. Pengen ganti baju. Nah, sini kita tempatnya pilih di sini aja nih yang kosong. Nah, akhirnya berenang juga. Tapi yang di situ apa? Ketau. Itu Sakinanya di gendong sama Teteh, mau enggak? Ketau. Mau seger enggak, Teh? Seger. Tapi kosong ya, mungkin karena udah siang kolam renangnya, jadi cuman ada Teteh, Sakina sama siapa tuh? Laki-laki orang itu. Lain. Tapi gak banyak sih. Jadi serasa kolam renang milik sendiri. Tuh. Walaupun sedikitan, tapi tetap seru ya Teh. Tuh, seger banget. Wih, mantap, pengen kesini lagi. Nanti pengen kesini lagi. Wah, seru ya Teh ya. Udah bisa berenangnya belum? Udah, tapi udah maju-maju. Itu tetap sebenarnya ada ember tumpah di atasnya. Iya, tapi cuman gak tumpah-tumpah. Iya, itu 1 jam palingan. Wih, lama. Sakina masih takut kena air. Itu kena mata airnya, jadi cuman jalan-jalan doang. Iya, di sisi doang. Kenapa Sakina mau tenggelam? Teteh sih gak dipegangin. Dia yang mau nyobain ini, mau nyobain prosotan. Tidak. Itu mau nyobain Teteh, tapi gak jadi. Gak jadi, ah takut. Padahal gak tinggi Teh, prosotannya tuh pendek. Kenapa takut? Gak apa-apa, ah takut kepleset aja. Yang bawa malah muter-muter prosotannya. Ini main apa nih? Enggak tahu main itu apa. Ban berenang. Bagus yeah. Ya, pink yeah. Warnanya cantik. Tapi bukannya Ina ke bannya, tapi malah diem dari tadi. Takut dia pengen temenin. Itu enggak maju-maju. Gaya apa tuh? Gaya batu. Ngebau. Seru ya, walaupun gak banyakan enak, jadi gak banyak orang. Iya. Karena ini udah sore, jadi gak keburu deh ke kebun binatangnya sama ke wahana yang lainnya. Ya udah dulu ya teman-teman, dadah. Nanti kesini lagi harus dari pagi biar puas, dadah. Dadah.